akan belajar pelajaran bahasa Mandarin. Bersama siapa ketemu lagi? Ya, bersama Lesu Kris. Nah, untuk yang kelas 11 tahun lalu atau semester lalu, kita bertemu lagi di materi pelajaran kelas 12. Jadi kita akan menggunakan buku yang warna ungu. Jadi di sini ada buku yang warna ungu yang itunya levelnya yang sudah level 3, sudah naik angkatan. Oke, okay. Nah baiklah kalau begitu, untuk mempersingkat waktu, kita akan mulai pelajarannya di bab pertama atau pelajaran 1 ya. Di sini ada judulnya Shu Jia Qiu Yao Kai Shi Le. Shu Jia Qiu Yao Kai Shi Le. Artinya liburan musim panas sudah mau dimulai. Itu judulnya, tentang liburan berarti ya. Nah, kebetulan kita semuanya kan baru selesai liburan sekolah ya. Oke, kita lanjut halaman 2. Nah, di halaman 2 ini, di sini ada sebuah surat. Jadi, sebuah surat ini yang ditulis oleh ini dia penulisnya. Kao Jia Jiang. Jadi yang menulis ini si Kao Jia Jiang, dia menulis surat untuk temannya. Dia menceritakan tentang liburan musim panasnya. Oke, okay? Jadi nanti anak-anak di rumah bisa ikutin Lose cara bacanya. Semoga aja tidak lupa ya cara baca bahasa Mandarin. Oke, okay, kita mulai ya. Qin ai de tong shui men. Qin ai de tong shui men. Ya, ini artinya temanku tersayang. Jadi Qin ai de tong shui men, temanku tersayang. Oke, okay, baris pertama. Shu jia qiu yao kai shi le. Shu jia qiu yao kai shi le. Ni men de shu jia qi hua shi shi me? Ni men de shu jia qi hua shi shi me? Ye shu you de ren you zhi lu xing. You de ren you zhi lu xing. You de you hui jia xiang. You de you hui jia xiang. 还有得要逛教室。希望你们在书架里注意安全。希望你们在书架里注意安全。注意保护环境。注意保护环境。过一个愉快的暑假，过一个愉快的暑假。新学期开始的时候，新学期开始的时候，请把暑假里的不是带回学校来，请把暑假里的不是带回学校来。祝大家假期愉快，祝大家假期愉快。高教长 ，jadi di sini si kau jajang itu menceritakan dia selama liburan musim panas itu dia pulang kampung, ada teman-temannya yang pergi pulang kampung, pergi ke pasar juga. Terus dia berharap di liburan musim panas ini semuanya itu bisa menjaga keselamatannya dan membawa cerita ketika masuk sekolah gitu kan, membawa cerita yang bahagia, yang senang. Nah, nanti kalian semua Lausa akan kasih tugas ya, kasih tugas di rumah ya, ini untuk PR juga, membuat sebuah surat untuk teman lama juga boleh, atau teman yang ada di daerah lain, teman dekat atau sahabat atau siapapun itu, menceritakan liburan selama libur semester itu kemana aja.
ngapain aja, ataukah di rumah, ataukah ada yang pulang kampung, atau melakukan aktivitas seperti biasa gitu kan. Karena sekarang lagi musim corona, pasti lo saya yakin kalian liburannya di rumah aja ya. Enggak kemana-mana sama Elsa juga. Oke, kita lanjut ke halaman 3. Halaman 3 ini ada teks. Jadi teks di sini itu tentang poster. Jadi di sini mengajak poster liburan musim panas seperti itu isinya ya. Ini kita baca aja. Su Jia Hai Pao. Su Jia Hai Pao. Judulnya Su Jia Hai Pao. Poster liburan musim panas judulnya ya. Qing lai zhan jia wo men de lu shi jia ji. Qing lai zhan jia wo men de lu shi jia ji. Wo men yi ju zhu ba san. Wo men yi ju zhu ba san. Zhuan yue zhong lin. Zhuan yue zhong lin. Ran hou zheng zhuan biao liu. Ran hou zheng zhuan biao liu. Gao zhe he an. Liang bian de huan jing. Gao zhe he an liang bian de huan jing. Lai ba. Wo men yi qu guo yi ge yu guai de shu jia. Jadi di sini isi posternya itu mengajak kalian untuk naik gunung. Jadi liburan musim panasnya itu nanti kita diajak untuk naik gunung, terus pergi menaik perahu, terus setelah itu mengelilingi sungai gitu. Jadi nanti naik perahu mengelilingi sungai, ada hutan gitu kan, di tepi sungai kan kiri kanannya ada hutan, jadi diajak itu mengelilingi seperti itu. Jadi katanya kalau kalian tertarik silakan datang gitu, silakan datang mendaftar. Nah ini kalian boleh latihan di rumah ya, biar semakin bagus pengucapannya, pelafalannya, biar nggak lupa. Oke, next kita lanjut. Nah ini untuk halaman 4 ini di sini kosakata ada di halaman 4 ini kosakata, tapi lo sudah tulis di papan tulis, jadi biar lebih jelas lagi ya. Ini di sini untuk latihan membaca supaya nggak lupa sama nada-nada. Oke, kita mulai ya. Shujia, Jin Ai de, Jin Ai de, Lu Xin. Jia Xiang. Wang. Zhao Shi. Zhu Di. An Zhuan. Lanjut. Bao Gu. Huan Jing. Yu Guan. Gao Zhang. Shen Lin. Shen Chuan. Biao Liu. He An. Liang Bian. Shui Ji. Hui Lai. Hai Bao. Gu Shi. Oke, nanti kalian di rumah bisa ya latihan baca, ikuti pelan-pelan semua kosakata yang ada di papan tulis. Nah, nanti tugas kalian membuat video juga tentang kosakata. Jadi langsung bisa melihat cara pelafalan kalian bersama Mandarinnya. Jadi nggak salah gitu kan. Tapi kalau misalnya ada yang salah nadanya, nanti langsung koreksi dan langsung perbaiki. Sama ya, berarti tadi tugasnya ada dua. Yang pertama itu menceritakan atau menulis ya tentang liburan semester, liburan sekolah, apa yang ada di rumah itu dibuat dalam bahasa Mandarin, nanti ditulis, boleh nanti dikirim ke WA Lose atau ke Google Classroom tugasnya. Dan tugas yang kedua itu tentang video. Jadi kalian ketika membaca ini, kalian videoin baru dikirim Lose. Oke, sampai
di sini dulu untuk pelajaran kita hari ini. Nanti untuk pelajaran selanjutnya atau pertemuan selanjutnya kita akan lanjutkan lagi pelajaran-pelajaran yang lain. Oke, sampai.